Di bawah komando Wali Kota Tri Risma hari ini, Kota Surabaya kembali kebanjiran penghargaan internasional. 16 April lalu, Tri Risma hari ini menerima Anugerah Socrates Award 2014 di London, Inggris. Sebagai wujud rasa syukur, minggu pagi ini Risma memperlihatkan penghargaan terbaru bagi Kota Surabaya kepada seluruh warga Kota Pahlawan dengan melakukan pawai keliling kota. Kota Surabaya menerima penghargaan Socrates Award dari Uni European Business Assembly, di mana kita Surabaya mendapatkan penghargaan yang pertama. Kota Surabaya bersaing dengan kota-kota di dunia. Karena itu, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada warga Kota Surabaya. Socrates Award diberikan oleh Europe Business Assembly, perusahaan independen yang berbasis di Inggris. Dipimpin wali kota yang sempat mengutarakan untuk mundur dari jabatannya itu, Surabaya menyebut kategori City of the Future and Innovation, atau kota masa depan dan inovasi terbaik di dunia. Tambahan koleksi penghargaan ini semakin membuat warga Surabaya berbangga hati.